Iya, kek. Goblok nih orang. Ada otak dong. Kaget gue beneran loh anjing. Hey, jadi hari ini kita bakalan melakukan challenge yang sudah lama sekali tidak ada di channel gue. Dan ini namanya Have I Have Seen Have It's Very Later. Dan karena susah. Ini di judul, di thumbnail ada. Ya, nah, itu judulnya pokoknya ya. Nanti ditanyanya pakai bahasa Indonesia aja. Ya. Pernah apa enggak ngelakuin bla 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 bla. Nah, begitu. Gitu. Moderatornya Ibu Negara di belakang dengan Grace yang lagi dan. Ini kita disediain dua jawaban. Ya. Jangan selangkah. Simpelnya gini, nanti kita bakalan ditanya, lu pernah enggak contohnya berak di celana? Oh, yes, misalkan gitu. Langsung angkat aja ya. Pas kalau dia nanti pas kasih moderatornya selesai. Ini gue aja. Nih. Jadi dia ikutan. Emang ikutan. Moderator yang ikut negara. Jadi pas otaknya salis. Jadi pas moderator selesai pertanyaannya kita angkat aja salah satu. Ah gitu. Ya. Nah, udah. Okay, abis itu baru ya seberjalan. Biar gampang. Kanan yes, kiri no. Ya udah, gitu aja. Ini kan udah kayak gini. Udah enak lah. 5 minutes later. Coba tes. Pernah enggak? Nafas. Yes. Lu lambat lu Hans. Ya udah. Jarang nafas ya. Oke, kita sudah menyelipkan pertanyaan sekitar ada 68.000 pertanyaan. Yang sudah difilter menjadi 4. 40. Wow. Dan ini idenya adalah dari Bapak Hans. Enggak ada referensi. Jadi semua. Ya udah intinya Bapak Hans tolong di-subscribe channel kita di bawah. Ya, langsung aja mulai ke pertanyaan pertama. Pernah so kenal sama orang yang gue belum kenal? Gue no. Yes. Yang no siapa? Gue. Kenapa? Gue gak pernah cu. Thanksin. Makanya gue kalau ketemu nih ya, kadang-kadang ketemu youtuber lain, dia tahu gue, tapi gue gak tahu dia, terus gue mau so kenal, gak enak banget. Semua. Apa pernah? Jelasin. Ih, bayangin nih satu pertanyaannya nih gini nih. Jelasin, guys. Yang mana? Waduh. Itu enggak kayak gitu. Jadi, itu mah ramah. Ya, mungkin ramah. Bukan. Oh, berarti. Waduh, udah. Apa sih yes ya untuk Grace? Ada ular kagut pet liat. Apa sih yes untuk Grace? Next. Gua ngeliat buaya. Aku yes dong untuk Grace. Itu udah next. Contohnya kedua. Segmen 5 udah begini udah. Mundur. Gua pernah takut sama bayangan gue sendiri. Yes. Yang yes siapa? Yes berapa? Kan sama Abib. Yes. Oh itu? Oh no. Gue pernah. Kaget. Kaget sama bayangan. Sumpah. Lu sama juga? Iya gue. Gue kaget sama bayangan gue tiba-tiba. Emang kaca sih biasanya gue kaget. Suges. Iya suges. Biasanya sedang suges ya. Suges. Berarti basicnya kalian penakut dong? Ya betul. Apa yang sangat penakut? Oh berarti damai ya? Gak ada pembantan ya? Gak ada pembantan, cuma ada pembenarannya dari Grace. Iya. Eh tolong itu tadi yang di kota di cut ya. Tip gitu ya. Kayaknya bisa tergantung Red. Kan Grace-nya denger. Ya gak enak ke orang lain. Udah, next. Gua pernah ngompol belum lama ini. Ngompol itu kayak gue ini jujur semua kan? Jujur. Emang ada yang bohong? Gue aja gak tahu terakhir kapan gue ngompol. Gue gak tau kapan. Udah lupa gue. Oke next ya. Kalau kita itu kayak berberin. Iya. Emang kalau gak berberin? Ya dulu pernah. Aduh. 3 bulan yang lalu pernah. Ngompol enak ya? Oh mungkin ada reaksi 3 bulan yang lalu. Gue pernah duduk pas lagi mandi. Hah? Oh iya pernah. Duduk pas mandi. Oh pernah. Pernah. Pernah gue. Pernah. Di pusat toilet.
Ya, masa gua duduk kejedok mip gini, bak gua pakai tinggi. Oh, pakai tinggi. Aku duduk. Eh, pakai tinggi. Jongkok ya bisa duduk. Iya. Ayo. Udah. Itu kan pertanyaan random. Eh, pakai shower duduk. Iya. Gila ah ya pakai shower duduk. Ya benar dong, bisa. Iya, bisa. Jongkok duduk. Gua duduk, gua duduk. Pas shower. Gua ngerti lagi. Iya, itu kan pertanyaan random. Tergantung. Udah. Gua juga bisa duduk gua gini nanya. Mager. Udah. Oke. Next. Gua pernah bohong ke klien. Pernah. Aduh, takutnya dilihat. Ini channel gua soalnya. Pernah semua ya? Pernah. Udah, lanjut. Enggak usah dibahas kali ini. Semangat ya. Itu hal yang wajar. Iya. Enggak usah diklarifikasi kali ya. Bohong itu relatif. Iya. Beres, Pak. Kebaikan. Aduh. Gua kayak Oke. Next ya. Next. Gua pernah ketahuan kentut di umum. Oh, pernah banget. Sering abis. Abis bukan ketahuan lagi. Kalau ketahuan enggak pernah. Pernah gua. Ketahuan enggak pernah. Diam-diam pernah. Diam-diam pernah. Diam-diam pernah. Ketahuan enggak pernah. Gua ketahuan aja kentut pernah ya. Ya pernah lah. Iya, kalau udah lah. Wajan. Di umumnya tuh kalau sama teman juga kan maksudnya? Iya. Mungkin di umumnya teman enggak kenal kayak di kafe atau di mana gitu. Ya anjing. Kalau Egi gua wakilin. Aku kok enggak pernah. Buat pasang gitu. Kalau pasan dia pernah. Cuma ya, ketahuan. Ya. Ketahuan enggak? Berarti enggak pernah. Kalau sama teman pernah. Pernah. Kan? Pernah, gua pernah. Kalau sama teman pernah. Next. Oh, iya. Gua pernah jatuh kepleset di umum. Oh, pernah. Malu banget. Parah. Bangunnya cepet. Bangunnya cepet. Iya. Ya lu mah kagak keluar rumah sih. Iya. Kok gua di kesandung gitu enggak pernah. Itu apa? Di toilet kan? Di tempat umum. Oh, di tempat umum. Pernah. Oh, kira di toilet umum. Sorry. Malu sih itu, malu. Ini jam 1, cuy. Tesin banget. Pernah. Udah. Sering. Gua pernah pergi ke WC cewek. Gua pernah. Apa pernah? Kalau itu zaman sekolah pernah. Sumpah gua. Oh, kalau zaman sekolah ya? Zaman sekolah pernah. Zaman sekolah ya? Nyet dia bukan di sekolah. Jadi di GI. Sumpah ini umum ya? Kalau umum ya? Kalau lu di kalau umum gua di sekolah biasanya. Kalau di sekolah pernah karena umum. Iya. Kalau gua kayak lagi meleng aja gitu loh main masuk ke sana. Nah, gitu. Enggak pernah. Han? Kemarin. Kemarin. Kemarin gua cewek. Ya itu kan karena rusak kan cowok. Sebelum rusak sih kan gua kedua-dua aja. Oh, oke, next. Kalau rusak ya iya. Tapi pernah kan? Pernah. Ya, kan sangat rusak. Gak rusak. Gak rusak. Gak rusak. Gak rusak. Biar Pak viewers yang... Gua pernah cek bau mulut sebelum ngobrol. Pernah banget. Pasti. Pernah banget. Wajib. Pernah. Itu kalau... Hans dong ya. Hans, no? Kalau belum mandi tapi udah keluar tuh. Ngecek dulu. Pasti. Ngecek dulu gua. Malu cu. Soalnya gua sering belum mandi keluar tuh. Beli makan kayak gitu sering. Ya, next. Lagi ngecek. Aneh banget. Jadi pernah enggak pernah? Oh, pernah jadi pernah. Baru aja pernah. Gua pernah ketombean. Oh, pernah gua. Sampai sekarang? Sampai sekarang pernah. Sampai sekarang. Harus doa kayaknya. Lu enggak ketombean, Mas? Gini, caranya lu tahu ketombean apa enggak? Lu punya rontok sih ketombean sih. Enggak, lu punya kain hitam enggak? Kain hitam terus lu garuk-garuk tuh. Kalau ada putih masa kain hitam nih pakai gini. Kalau ada putih-putih sih gua enggak merhatiin sih. Sampai kayak biasanya kalau ketombean kan gatel. Oh enggak. Kulit kering, kulit itu ketombean. Kulit kepala kering ketombean. Itu dari orang rambut Hans enggak deh. Bisa orang kaya enggak tahu ketombean anjir dah. Ketombean. Ya. Enggak sampai parah, enggak tahu. Kayak dari peju. Kayak masih dari encer. Anjir kasar banget. Gua pernah enggak cuci tangan setelah kencing. Bok. Dulu pernah. Dulu gua no. Itu kayak dulu banget. Ih, gimana dulu banget. Zaman bohong lu semua. Yes. Oh, masih. Bohong. Zaman sekolah. Gua selalu. Lu pernah enggak cuci tangan setelah kencing? Gua selalu cuci tangan. Iya, kalau cuci tangan. Kalau SD iya, kalau iya. Iya, zaman dulu gua zaman dulu. Iya, zaman dulu. Gua dulu diajarin kencing aja harus buka celana pakai anduk. Sampai SMP kelas 1 baru bisa kencing yang dari celana gitu. Ya enggak perlu ditunjukin gitu, Mas. Enggak maksudnya. Jadi SD gua kalau pengen kencing ke rumah gua
biar pakai handuk. Buset itu. Enggak pernah sih gua. Benar. Bohong ini. Minimal tanganku tuh mesti basah kalau habis kencing. Ya bukan basah air kencing. Ya, kencing di tempat. Enggak. Lagi kencing harus next. Gua pernah bohong ke orang demi duit. Wah. Gua pernah. Nah, tapi itu termasuk bohongin klien enggak sih? Oh iya. Bangsat kalian dua. General banget ini. General. Bangsat tuh ya dari dulu ya. Udah lo belum kelar kontrak lo. Gua pernah iri sama teman sendiri. Oh, pernah sih. Enggak mungkin enggak. Wajar. Tapi ya irinya kayak gimana dulu kan? Ya udah enggak tergantung. Enggak perlu. Tergantung pendapat kalian aja, oke? Ya. Gua pernah pakai baju kebalik di tempat umum. Gua pernah. Gua pernah. Ini gara-gara baju gua kan harusnya yang belakang doang ya. Iya, itu. Kok di depan? Gua baru sadar kayak di kampus. Gua di kampus juga pusat malunya. Lu kebaliknya tuh sendiri. Gini. Iya, ketat sendiri. Lu kebaliknya tuh gini atau kebalik? Kalau gua belum tahu. Gua dua-duanya gua pernah. Oh, iya, kebalik begini pernah gua. Ya kebalik begini gambarnya di sini. Gambarnya di sini. Kalau gua belum banget. Kalau kebalik yang kayak gitu gua pernah baju Bali lu tuh kan kayak sama oh, aja sama kan. Aja, ya. Cuma bedanya tuh kayak jahitannya keluar. Ya itu wajar, gua udah enggak wajar itu baru bangun buru-buru kampus kan. Kok gambarnya di dalam? Gambarnya di dalam sini, Cok. Berarti enggak mandi. Enggak mandi. Tapi gua pernah sengaja sih balikin baju waktu jadi gara-gara ada gambar. Oh, yang itu. Oh iya. Next. Gua pernah buang permen karet dengan cara nempelin ke tembok atau meja. Wah, gila anak cowok pasti. Dasar sekali. Gua enggak. Dasar. Gua enggak pernah. Nah, lu enggak pernah. Gua pernah banget nih. Soalnya permen karet kan ada bungkusnya. Iya, gua kantongin kalau gua gak ya. Pernah. Jangan kan permen karet, upil aku tempelin. Borong anjir kali itu. Tapi itu kalau itu gua pernah. Cek dong. Enggak ada tisu kan? Aduh, kemana nih? Ada celah nih. Hilang tuh. Ya mesti hati-hati, Gres. Kok rumah lu nih pas lagi majuin bangku, set di belakang ada rek kalau di bangku. Ada lapet biasanya. Bersih. Itu zaman-zaman sekolah, SMP. SMP zaman sekolah biasa tuh. Kampus juga gitu. Tapi yang kesel tuh kalau jadi dulu tuh bisa mengukur kebersihan orang itu dari bangkunya. Ketika kita pindah ke bangku orang lain, ada nempel-nempel. Oh, ini zaman kuliah. Tangan kita kan sama kaki kan suka nempel-nempel gitu kan. Pas naik ke atas digeser dikit ada bercak di atas. Next. Gua pernah cobain dog cat fish food. Enggak pernah. Gua enggak nyangka tahu bentuknya gimana. Enggak pernah. Enggak segila itu. Gua pernah cobain dog. Gua enggak pernah. Challenge atau emang penasaran? Enggak, penasaran aja. Oh. Ya udah sih. Aneh-aneh. Oke, okay, nice. Bisa rasa daging ya? Gua pernah makan upil sendiri. Wah, nyala. Apik. Tapi kalau misalnya kalau dahak pernah gua. Dahak biasa. Itu dahak bukan upil. Dahak biasa. Kita ngomongnya udah kering. Gua ingat banget, gua saking penasaran ya, gua. Ini gimana rasanya? Ah, itu bisa gila. Apa ini? Aku trigger. Karena kebiasaan dong, maksud gue. Gue pernah sekali kan, dan itu penyesalan gue sumpah. Lo lupa lah. Anjing, kenapa? Ini apa anjing? Lo kenapa? Aneh anjing. Alasannya kenapa? Lo kenapa? Kalau Abi kan gitu penasaran lo? Iseng asin. Kalau gua dahak sih pernah. Dahak biasa. Kadang-kadang kurang lebih sama kayak. Enggak ada tempat buang itu kan ya. Ya udah enggak ada yang tahu. Lu kalau tahu dahak udah sampai ijo, reak gitu. Oh, itu kalau lagi flu tuh gitu. Ya udahlah, kenapa? Jangan ngomong mual anjing. Iya. Nih, mirip. Sesuatu yang udah keluar dulu itu lebih menjijikkan. Nah, daripada masih di dalam mulut, tau nggak lu? Nah, next. Jangan sekali channel ini yang buat. Enggak, tanya nggak bisa keluar akhir kata. Kalau gue nggak gitu sih, nggak bisa putus, biasanya gue putusin gitu. Iya. Kalau udah ngeganggu, gue kadang goyang. Iya.
Cuma channel gua jalan banget.